Selamat pagi Kakak Monza Lovers, bunda-bundaku sayang, selamat pagi. Happy weekend ya. Happy weekend ya buat Kakak Bunda ya. Happy weekend ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Kakak Bunda menyaksikan video Sarah, selamat menyaksikan. Happy shopping Kakak Bunda, selamat mengorder ya Kakak Bunda ya. Nah, Kakak Bunda, sebelum order Kakak Bundaku cintaku, jangan lupa untuk diperhatikan dulu videonya ya. Jangan di skip Kakak Bunda. Jangan dipercepat agar Kakak Bunda tahu mana yang pemakaian tas-tasnya, apalagi tas second Kakak Bunda. Tas baru aja Kakak Bunda harus perhatikan, apalagi tas second Kakak Bunda ya. Hanya tidak hanya di lapak Sarah, di lapak-lapak lain Kakak Bunda yang judulnya lapak second, Kakak Bunda harus perhatikan ya Kakak Bunda. Agar apa? Agar Kakak Bunda terima paketnya ya senanglah ya. Tapi juga Kakak Bunda jangan berekspektasi tinggi ya untuk barang second, maunya mulus ya, maunya kinclong. Ya, jangan ya sayang ya Kakak Bunda. Kalau gitu Kakak Bunda belanjanya di counter ya. Di counter pun ada rejeknya, apalagi yang second ya Kakak Bunda. Nah, kalau Kakak Bunda dapat mulus kinclong itu jackpot lah buat Kakak Bunda ya. Kakak Bunda jangan berekspektasi tinggi ya Kakak Bunda, karena barang second itu Kakak Bunda ya selain murah tapi mutunya ya bagus kok ya. Oke, mantul ya Kakak Bunda. Mantul ya Kakak Bunda ya, karena mereka kalau tas-tas ini kalau baru harganya jutaan ya. Kakak Bunda cuma belinya puluhan ribu sampai dengan ratusan ribu saja. Gitu ya. Kalau beli baru nih Kakak Bunda sini semua jutaan ya. Itu jadi inilah Kakak Bunda. Jadi Kakak Bunda perhatikan ya, karena nanti mohon maaf Sarah tidak bisa retur, Sarah tidak bisa tukar-tukar ya Kakak Bunda. Jadi mohon diperhatikannya sayang. Dalam video ini Kakak Bunda perhatikan ya. Nanti untuk transaksi kita di WA, nomor WA Sarah hanya satu, di 0812-1341-7244. Ih Sarah galak banget. Enggak Kakak Bunda, kita harus bagaimana ya. Karena Sarah tidak mau punya PR, Kakak Bunda pun tidak mau punya PR ya. Permasalahan itu harus cepat selesai, gitu Kakak Bunda ya. Makanya Sarah menegaskan di sini saja Kakak Bunda ya, menegaskan di lapak Sarah ya beginilah adanya, ada rule-nya seperti ini ya Kakak Bunda ya. Ya jadi mohon Kakak Bunda, ini untuk kenyamanan Kakak Bunda saja ya, kenyamanan Kakak Bunda, kenyamanan Sarah juga ya sebagai penjual. Feedbacknya baik ya, feedbacknya baik, kita komunikasi dua belah pihaknya baik ya. Jadi Kakak Bunda sebelum mengorder mohon diperhatikan video ini ya Kakak Bun. Nanti kita transaksi untuk tanya-tanya dan rekapannya kita di WA ya Kakak Bundaku sayang. Kita pengirimannya dari Tarumajaya Bekasi, Tarumajaya Bekasi, kurirnya Lion Parcel ya, kurirnya Lion Parcel. Untuk pembayarannya Kakak Bunda hanya satu bank BCA saja, tidak ada yang lainnya, hanya BCA atau OVO ya. Nah, kadang-kadangnya Sarah udah bilang ini berkali-kali, masih ada pengirimannya dari mana, Kak? Berarti tidak diperhatikan dari awal nih. Ya gitu loh Kakak Bunda. Jadi jangan salahkan nanti diriku Kakak Bunda. Perhatikan dengan baik ya Kakak Bun, ya. Kakak Bundaku sayang, yang saya sayangi dan saya hormati Kakak Bunda, ya. Mohon diperhatikan. Nah, Kakak Bunda, nanti Kakak Bundaku sayang jangan marah ya. Kakak Bunda jangan marah, ini demi kebaikan Kakak Bunda juga kok ya. Di mana lapak manapun Kakak Bunda yang judulnya second, perhatikan dengan baik ya Kakak Bunda, agar puluhan ribu itu sayang Kakak Bunda ya. Sekarang agak sulit untuk kita carikan puluhan ribu ya, agak banyak keringatnya ya Kakak Bunda ya. Itu Sarah sangat menghargai hal puluhan ribu itu Kakak Bunda, karena kepastinya Kakak Bunda harus bekerja untuk menghasilkan puluhan ribu ya kan Kakak Bunda. Kalau nggak ibu Bunda yang kerja ya anaknya ya, atau pendamping hidupnya kan begitu Kakak Bunda ya. Nah Kakak Bunda aku sayang, langsung saja ya Kakak Bunda. Yang belum subscribe Kakak Bunda bantu ya, karena ini semua gratis kok Kakak Bunda. Untuk subscribe itu gratis ya. Jadi Kakak Bunda cukup mainkan jempolnya Kakak Bunda, tidak ada potongan kuota atau apapun ya. Kadang-kadang mungkin Kakak Bunda takut, ah nanti aku dipotong subscribe, enggak ada sayang, enggak ada ya Kakak Bunda ya. Klik subscribe-nya yang belum subscribe Kakak Bunda ya, nyalakan loncengnya agar Kakak Bunda dapat notifikasi untuk setiap video terbaru dari Sarah. Dan jangan lupa buat Kakak Bunda yang sudah subscribe ya Kakak Bunda, yuk klik rata like ya, like ya, bantu di share kalau Kakak Bunda punya grup jual beli, dan bantu komennya sayang ya. Tapi kalau untuk komen yang membangun aja sayang ya.
Kalau untuk order-order, kita ke WA ya sayang ya, biar Kak Sarah bisa fast respon. Kalau di sini nanti responnya Sarah 5 jam kemudian ya. Oke kakak bunda, terima kasih yang sudah komen, terima kasih yang memberi support. Semangat selalu buat kakak bundaku cintaku. Terima kasih dan terima kasih. Sarah izin untuk spill ya. Oke. Apa yang aku spill nih kakak bunda? Oh ini. Kakak bunda ini masih ada ya, torinya masih ada ya, nih cantik loh ala tori ya, belum ada, dia tidak bedanya, tidak ada tuh yang nimbulnya, terus tidak ada tag beningnya, itu aja ya. Kalau dari bahan dan glossy-glossy ini samanya, sama bahannya ya, cuman kakak bunda ini bukan gelembung-gelembung ya, kakak bunda cukup ini kalau mau ini digosok ya, kakak bunda ya, digosok aja, gosokan ada pasti di rumah kan, gak mungkin gak ada kan. Nah itu aja, kalau dipakai gak usah digosok juga oke aja ya, harganya sama, lihat video yang terakhir kemarin ya kakak bunda ya. Oke, nah ini kakak bunda, aku ke Murca dulu kita ya, ke Murca ya. Ini 125 kemarin kan, ini aku kasih nih dua vinilnya, nah aku kasih dua talinya nih. Pemakaiannya pemakaian gini aja kakak bunda ya, ini enggak ini ceknya yang krem ini ya, yang lepas ya, yang lainnya enggak. Kalau dipegang ini halus kakak bunda, bukan kasar ya. Nih tutup pakai ini, aku kasih 125 ya, aromanya 125 nih ya, 125. Oke. Kakak bunda, ini aku ada bahan tas pesta ya, dan dia tidak bertalpan, memang modelnya seperti ini tuh ya. Oke kan. Nah warnanya warna krem ke gold ya, dia ada emboss begini kakak bunda. Ini bahannya polyester ya, ini emboss nih semua, embos-embos sampai dengan sini ya, berembos-embos dia ya. Ini masih aman, handlenya dia masih aman, kakak bunda bisa perhatikan nih, bibirnya juga masih aman ya, pakai zipper dia, dalamnya seperti ini ya kakak bunda. Ini ada ruangan ya. Semua aman ya kakak bunda, aman ya, masih aman ya cinta. Ini kondisinya berapa persen Sarah? 95% ya, 5%-nya pemakaian. Persentasi second ya sayang ya, bukan persentasi tas baru kan ya. Sudah emboss ya, puringnya sudah emboss nih. Kelihatan enggak ada. Nah, itu bermotif-motif ya. Tuh. Keluarkan saja ya, dikeluarkan saja. Nomor 14 nih. Kelihatan enggak, Kak? Kelihatan kan dia bermotif kan? Nih. Nih ya. Koket begini, di sini pakai zipper. Kakak Bunda yang ini ya, krem. Kremnya Sarah kasih yang ini. Cantik nih kakak bunda, kondisinya cantik nih, krem ya, krem nih, 57.000 krem, 57.000 dipakai cantik kakak bun, dipakai cantik, bukan bahan sintetik. 57.000 dia berembos-embos sayangku, 57.000 aja ya. Harga di luar ongkir, jangan kakak bunda tawar-tawar lagi. Cinta udah aku murahkan pokoknya. Ini pokoknya sesuai tanggal ya. Tanggalnya udah tanggal berapa ini? Ya, 16 ya. Sudah tanggal 16 ya. Nih. Tuh. Ya. 57.000 ya kakak bunda. Kakak bunda, yang ini nih, putih ini juga cantik. Sarah kasih di harga 50 ini ada ini
lihat warna. Kakak bunda ini aku kasih di harga 45.000. Ayo, 45.000 ya, putih cantik ada dompetnya. Ya, pemakaiannya cuma di sini ada bebayangan. Nih, ini doang kakak bunda. Ya, sama di sini. Nih, tapi nggak terlalu kelihatan. Kalau aku sorot ini baru kelihatan kakak bunda. Kalau kakak bunda pakai tidak kelihatan. Ini aku Sarah kasih putih tikar 45.000 ya. Putih tikar 45.000 cantik berstut-stut. Ya. Kalau dia ngelotek-ngelotek nggak ada sayang ya. Ngelotek-ngelotek dia nggak ada cinta. Ya. Tuh. 45.000 tikar-tikar ada dompetnya. Nih. Tuh. Dalamnya bersih say ya kakak bunda. Tuh. Mau kakak bunda kecilin boleh monggo. Ini ada ininya ya, kait-kaitnya. Putih tikar 45.000 ya. Putih tikar ya. Putih tikar 45. Putih tikar 45. Putih tikar 45. Ya. Nah, ini kakak bunda ini cantik nih, ya. Tuh. Ya. Kotak-kotak kakak bunda ini ringan banget bahannya itu seperti ini dia kainnya. Untuk kondisinya masih oke loh, masih oke ya. Tuh masih oke banget. Ya. Oke banget, oke badai. Ya kakak bunda. Kondisinya masih oke, nggak ada yang soek-soek kakak bunda. Dia terus manisnya seperti ini. Pakai kancing dia begini kakak bunda. Tuh ya. Nah di sini dia kulit, bukan kulit sinte. Dia kulit motif kulit jeruk ya. Bukan sinte yang kakak bunda nggak bakal ngeletek ini ya. Nggak bakal berubah jadi megaloman. Nggak bakal. Nih kakak bunda pakai zipper di sini. Nih ya. Kakak bunda putih kot hitam putih. Klunya hitam putih ya. Sarah kasih di harga 55. Hitam putih 55. Hitam putih 55 sayang. Nah kakak bunda nah. Ini kakak bunda cantik kali, nilonnya berbunga-bunga ya, seperti hati kita berbunga-bunga kalau dapat gajian. Ya kakak bunda ya, nih. Kakak bunda dia nilonnya ini cantik, belum ada yang tembus ataupun ada sirkulasi yang lainnya kakak bunda. Untuk HW-HW-nya dia juga masih kinclong, banyak ruangannya sayang. Banyak ruangannya, ruangannya banyak nih. Ini pun relnya masih cantik kakak bun ya. Kakak bunda, oh kakak bunda. Tuh, masih cantik ya cinta. Masih cantik, masih keren ya. Ruangnya banyak banget ini kakak bunda. Ruangnya banyak banget ya. Jangan sampai kesasar naruhnya ya. Di dalam pun sini ada lagi. Pakai zipper ya. Tuh ya. Ini masih aman-aman ya kakak bunda ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kakak bunda, 5 ruangan kakak bunda ya. Badannya cakep, cakep, cakep. Dia pakai tali begini. Ya kakak bunda, cakep, cakep, cakep. Ya, berbunga-bunga. Ya, bisa di adjust ya. Kakak bunda yang mau ini saya kasih klunya bunga ya. Bunganya 85.000, bunga 85. Bunga 85 sayang, bunganya 85 ya. Ini cantik ya, kayak beli apa ya? Beli baru. Kakak bunda ini handle-nya dimix dengan kulit asli ya. Ini kakak bunda, ini modelnya speedy. Ini kakak bunda kalau misalnya ya lagi mau nginep-nginep ya ataupun mau kakak bunda santai-santai, ini kakak bunda ini cantik. Mewah. Ya kakak bunda tuh dipakai Sarah aja mewah. Ya kakak bunda, walaupun ini bahan, bukan kulit ataupun kulit sinte, bukan, ini bahan, gampang untuk perawatannya, ya, tapi yang ini handle-nya, dia kulit asli kakak bunda, kulit asli, ya kakak bun, cakep, ya, dia tidak hanya tidak ada talpan, gue salah kakak bunda sudah gigi ini pakai talpan, ya, oke, kalaupun kakak bunda perlu talpan, beli aja di toko orange, ya. Oke, nih kakak bunda dia berkaki 4 ya. Berkaki 4, warna kakak bunda masih cantik kali. Masih cantik kali, tidak ada turun warna sayang. Tidak ada turun warna ya, tidak ada turun warnanya. Tidak ada turun warnanya cinta, tidak ada turun warna ya cinta ya. Nih kakak bunda ini kulit asli.
ya. Yang ininya kulit asli ya, handlenya kulit asli. Kakak bunda bisa lihat ya, ini kakak bunda nih, tuh ya, nih ya, nih kakak bunda. Kakak bunda, oh kakak bunda. Nih, ininya dalamnya seperti zebra ya, ininya luarnya apa ya, macan, dalamnya kayak zebra. Nah kakak bunda, nih ya, ini Speedy ya, Speedy, klunya Speedy. Ini cara kasih di harga 110. Speedy 110, Speedy 110, kakak bunda ya. Speedy-nya 110 cinta. Nah kakak bun, ini ada tas tali lagi nih. Tas, dia belum, bukan kulit sinte. Tenang aja kakak bunda, diboncengan ya. Nah ini bisa kakak bunda tenteng seperti ini. Ya tuh, ditenteng seperti ini aja, caem ya. Oke. Nah kakak bunda juga bisa selingkan. Ini bisa di adjust ya. Besinya besi bakar kakak bunda, lihat aja deh nanti HW-nya. Keren. Nah ini cocok-cocok banget kakak bunda yang suka banyak bawa berkas ya kakak bunda, ataupun mau santai-santai tapi mau bawa-bawa kemila nih, misalnya bawa anak kecil ya, tapi anaknya udah sekitar 5 tahun lah kakak bunda, bisa seperti ini kakak bunda. Dan tidak ribet ya, kalau kita punya anak kecil itu agak ribet. Kenapa? Ya pasti ada aja di bawah ya bawaannya, walaupun dia umurnya sudah 5 tahun ya kakak bunda. Contohnya adalah pampers, kalau dia pasti pakai pampers ataupun baju pengganti ya. Biasanya anak-anak tuh makan ini kalau keringetan pasti harus diganti kakak bunda ya, daripada masuk angin ya nih. Atau kakak bunda nih untuk anak kuliah, ini juga pas ya, pas untuk anak kuliah. Kakak bunda bisa lihat HW-nya itu loh, HW-nya itu nggak kaleng-kaleng kakak bunda. Lihat besinya, bisa getok orang ya. Nih kakak bunda kondisinya masih oke ya, belum ada yang kini gimana-gimana ya kakak bunda ya. Masih cantik-cantik-cantik ya kakak bunda ya. Ini hanya debu yang nanti dilap kalau mau dikirim ya kakak bunda. Debu-debu ber ya. Nah ini kakak bunda nih ya, jahitannya cakep ya. Dia hanya pakai kancing magnet, magnetnya itu kakak bunda besi bakar, dan ini dalamnya seperti bludru, cantik loh, mewah ya. Ini kalau udah dipakai kakak bunda, kita cocokkan dengan outfit yang murah, ini kelihatan mewah. Nah itulah enaknya kakak bunda belanja di lapak second ya. Kakak bunda punya bisa menstylekan ya, dengan outfit-outfit ya. Kakak bunda bisa beli di lapak second juga outfitnya, enggak kenapa enggak kan, yang dicuci dulu gitu kan. Jadi jangan kita malu untuk pakai barang second ya, tapi janganlah pakai yang dalam ya kakak bunda ya. Kalau pakai yang dalam janganlah ya. Nah ini kakak bunda nih ya, nih ya. Oke kakak bunda nih, cara kasih yang ini hitam ya, bisa ditenteng, bisa disling ya kakak bunda. Dalamnya dia purinya bludru ya kakak bunda ya, cakep-cakep pakai kakak bunda. Ini aku kasih di harga 85.000, 85.000 kakak bunda bisa lihat HW-nya ini. Enggak kaleng-kaleng ya kakak bunda, ininya aja 120.000, 85 ya, 85.000 buat tali 85. Dua tali 85.000. apa lagi ya? Oh ini ada hijau cantik kakak bunda. Ih kakak bunda, ini bisa dipakai loh, cantik banget, enteng lagi bahannya, dan perawatannya itu gampang ya kakak bunda ya. Tuh cantik pakai eksara, pakai warna peach aja begini ya, cakep pakai warna hijau ya. Nah ini dia terus gendong, dia bermotif-motif, ini pun bermotif sayang, cakep. Kakak bunda belum ada yang tembus-tembus pandang ya. Dia bersih lagi kakak bunda. Cakep, ini pokoknya cantik kakak bunda. Ini di sini ada besi pertarikan sini ya. Lebar juga tarikannya ya kakak bunda. Nah, terus ditutup aja lagi kakak bunda ya. Nih cakep, pokoknya cakep nih. Nih ya. Tuh. Cantik ini sayang, hijaunya. Tuh, ininya pun bermotif ya. Kakak bunda hijau, hijaunya saya kasih di harga, ada brandnya dia sayang ya, emboss di sini. Hijaunya 50, hijaunya 50 kakak bunda, ini awet sepanjang masa, sampai bosan pun kakak bunda pakai ini ya. Oke.
ya. Kakak bun, ini masih ada cinta. Ini masih ada, ini baru ya. Iya. Ya, baru ya, kakak bunda ini. Bahan kanvas dimix dengan glossy, glossy-nya pun masih aman. Jangan dilewatkan ini sayang. Kakak bunda mau kasih tetangga pun saudara, enggak malu-malu disangka baru beli ya. Nih. Ya, berempat ya. Nih. Tuh cantik kakak bunda ya, bahan kanvas dimix dengan glossy. Glossy-nya masih aman, cinta. Ya, masih aman sayang, masih aman. Tuh ininya zipernya aja kakak bunda, jangan dianggap kaleng-kaleng ya. Jangan dianggap kaleng-kaleng cinta ya. Ini kayak gini kakak bunda, cantik ini. Jangan dianggap kaleng-kaleng kakak bun ya. Nih, ininya masih bersih, cakep ya. Kakak bunda ini saya kasih di harga 50.000 ya. Hitam cantik 50.000. Yuk, ini dia emboss juga. Lihat ini, zipernya. Zipernya lihat sayang, 50.000. Handle-nya masih aman cinta, ya. Sarah perlihatkan ya. Nih, ya. 50.000 cinta ya. Nih. Hitam cantik 50.000. Glue-nya hitam cantik. Nah, ini masih ada kakak bunda nih. Nih. Ini masih ada ya. Ini harga kemarin 30.000 ya. Kanvas ini warna coklat ya, bisa di adjust, oke. Cakep banget ini. 30.000. 30.000 awet panjang masa. Wow. Di luar ongkir ya cinta ya. Nah. Ini kakak bunda, ini ternyata brandnya Bana-Bana dan dia sudah kulit asli. Wow ya. Ini Bana-Bana, aku baru lihat di sini ada brandnya sayang. Kemarin ada tag-nya di dalam. Itu memang ada tag-nya di mana ya Bana-Bana ya kulit. Dia emboss di kulitnya. Jadi karena dia warnanya biru ya kakak bunda, baru kemarin kulihat. Oh ini ternyata Bana-Bana. Mana ya? Dia kalau dicari kok nggak kelihatan ya. Di sini ini. Kemarin di sini dia tulisnya Bana-Bana. Oh pantesan. Aku pikir pantesan dia kulit asli Bana-Bana. Ini brandnya Bana-Bana bun, beneran kakak bunda. Ini brandnya Bana-Bana, emboss dia tak kemarin di kulitnya, ya. Emboss ini beneran, ini Bana-Bana kulit asli. Ini tagnya ada di dalam, ya kakak bunda. Ini kemarin Sarah perhatikan, makanya pas Sarah benerin, ini kok. Oh ternyata dia bagus bahannya kakak bunda yang order ini. Pegang aja bahannya, ini sudah kulit asli kakak bunda ya. Kalau yang kemarin yang coklat itu polyester, ini kulit asli ya, ini kulit asli. Ah di sini, ah ini. Bentar kakak bunda ya. Mana ya kemarin kulihat Bana-Bana loh. Di sini pokoknya ada kakak bunda Bana-Bana, beneran. Ini Bana-Bana sayang, ini brand Bana-Bana, ada brandnya. Bukan nggak ada brandnya, ini brand Bana-Bana ya. Ini brand Bana-Bana, kondisinya masih aman ya kakak bunda. Belum ada yang martoplek ataupun gimana-gimana ya sayang. Ini Bana-Bana, saya kasih 120 aja. Ini kulit asli, ini kulit asli, ini kulit asli, bukan polyester ya. Dari kemarin kan Sarah bilang ini kulit asli. Nah dikirain nggak ada brandnya, tapi ini brand Bana-Bana ternyata. Oh ini nih di sini. Oh di sini dia, pantesan aku cari-cari nggak ada. Nih Bana-Bana ya kakak bunda ya. Bana-Bana. Ini bukan kikis ya. Ini hitam Bana-Bana ya kakak bunda. 120 aja aku kasih yuk. Brand ini kulit asli. Pantesan dia pakai begini. Ini kakak bunda perhatikan ya. Kalau tasnya dia ada panjang dan pengait seperti ini. Dia bukan bahan kaleng, brand kaleng-kaleng. Beneran. Ya, Sarah sudah perhatikan ini tas-tas yang seperti itu. Dari bahannya dia pasti bagus, ya. Dan dia pasti brand. Cari aja kakak bunda, terkadang kita ini nggak tahu tinggal gengnya gini aja. Tapi kalau Sarah karena Sarah agak teliti ya kakak bunda, untuk yang seperti makanya Sarah memperhatikan. Kalau tas second, kakak bunda jumpai begini, ada begini nyantol. Ya, seperti ini. Itu bukan brand kaleng-kaleng kakak bunda ya. Kalau kakak bunda dapat murah, wah udah jackpot lah kakak bunda ya. Nih ada tag-nya Bana-Bana ya kakak bunda ya. Tadi kakak bunda udah lihat ya, ini brandnya Bana-Bana, 120 aja ya. Ini udah kulit asli ya.
Cluenya Nevi 120. Nevi 120 ya, Nevi 120. Oke. Oke, Kakak Bunda. Kakak Bunda ini langsung aja Sarah kasih yang murah-murah ya. Ini baju second-nya, ya. Ini si bulu-bulu ini Kakak Bunda bisa LD sampai dengan 120-130 ya. Ya Kakak Bunda, ini bisa sampai dengan LD 120-130. Panjangnya ini kalau Sarah pakai di bawah selutut, pas selutut lah. Ya Kakak Bunda, ini kalau ada yang mau kasih 25-nya ini. Cakep, ini belum ada yang bolong-bolong. Kenapa? Biar pergi aja ya. Aku mengurangi baju-baju secondku Kakak Bunda ya. Mengurangi space ya. Karena sebentar lagi sudah mau kurapihin gitu ya. Ini aku kurangkan aja. Nanti Sarah mau fokus dengan barang baru-baru dan tentunya dengan kolaborasi dengan barang second ya. Baju-bajunya maksudnya yang ekspornya yang mau ku yang kualitas ekspor ini Kakak Bunda yang mau Sarah kembangkan dan tas second ini ya Kakak Bunda, yang baju secondnya nanti makanya Sarah mau jual sell aja. Ini aku kasih 20 ribu aja. Ayo Kakak Bunda putih cantik, Kakak Bunda yang berhijab bisa pakai. Tutuplah Kakak Bunda pakai, biasanya kan pakai hijab yang panjang, bisa tertutup lah ini Kakak Bunda ya. Nih Sarah kasih ini 20 ribu, ayo putih 20 ribu ya. Putih 20 ribu, nah ini bisa sampai dengan LD 120. Nah ini harganya pun ku kasih LD 120 bisa nih Kakak Bunda, ini dress ya. Ini pun ku kasih 20 ribu ya. Garis-garis 20 ribu ya. Garis-garis 20 ribu, dress di rumah bikin ya. Harganya cuma 20 ribu. Nah ini Kakak Bunda, pokoknya serba 20 ribu ya. Nah ini batik ya, cakep ya. Ini bahan kaos, ini bisa sampai dengan LD 110. LD 110 sayang ya. Sarah kasih 20 ribu ya. Kakak Bunda cantik ini ya. Ininya bahan satin, ininya kaos ya. Nih 20 ribu ya. Batik 20 ribu, pakai zipper ya sayang. Zippernya pun gak kaleng-kaleng, ada permatanya ya. Batik 20 ribu, yuk. Batik 20 ribu. Nah ini buat anak remajanya ya. Buat ini LD 90 Kakak Bunda, mentok 90 ya. Ini bahannya kaos bisa ya, LD 90 panjangnya Kakak Bunda. Dia ya, kalau sama Sarah di bawah lutut ya, satu jengkal di bawah lutut. Nah, ini Kakak Bunda, ini pun 20 ribu ya. Hijau sage 20 ribu. Pokoknya kasih 20 ribu ya. Nah ini Kakak Bunda buat dalaman-dalaman ya. Putih, dia putih ya. Ini rajut sayang ya. Rajut ya. Ini rajut ya, buat dalaman. Ini Kakak Bunda putih. Ini cuma sampai LD 90, 80-90. Sarah kasih 10 ribu ya. 10 ribu ya, belanja minimal 50 ribu di luar ongkir Kakak Bunda ya. Oke. Ini cantik Kakak Bunda. Pakai dalaman Kakak Bundanya ya. Cuman nih LD-nya, LD kecil. LD sampai dengan 90 ya Kakak Bunda. Cakep ini Kakak Bunda. Nih. Ini bisa enggak pakai? Tuh. Cantik ya Kakak Bunda ya. Tuh. Ya, ini masih bisa pakai nih. Tapi apa kecil di lengan. Nih, tuh. Masih pakai ini. Ini bisa dengan LD 110 Kakak Bunda. LD 100 aja Kakak Bunda ya. Ini Sarah kasih harga Kakak Bunda cantik ini, cakep dipakai ya. LD 100 Kakak Bunda Sarah kasih 20 ribu, cantik ini Kakak Bunda, cakep. 20 ribu udah cakep banget ya Kakak Bunda ya. Nih 20 ribu, cakep dia berembos-embos nih. Pakai Kakak Bunda nih. Ini kalau pakai apa tuh selendang lili, apa sarung lilit, ini cantik Kakak Bunda karena dia crop ya. Ini ya, pakai keundangan nih, cakep ya. Kakak Bunda ya, jadi dia kayak kutu kebaya gitu. Cantik Kakak Bunda, 20 ribu. LD 100 ya. Cantik, kulunya cantik ya, 20 ribu. Nah ini liris-liris ya, liris ke bawah ya. LD-nya LD 100, LD, ntar dulu. Ini LD 90, LD 80, 90. Kecil ini, kecil. Ntar dulu Kakak Bunda ya. Sarah kancingkan dulu ya. Ini LD 80 Kakak Bunda ya. Lurus ya, lurus. Klunya lurus 15 ya. Klunya lurus, ini kancingnya ada. Males bukan kancing. Ya, lurus ya. LD 80, 85 ya. Ini 15 ribu ya, lurus. Klunya lurus ya. Nah ini dress sayang ya. Ini etnik sayang, etnik cantik kali Kakak Bunda ya.
Nih, Eli, nih nomor 4 ya. Nih, dress Kak buat anak gadisnya, anak remajanya, ya. Nih. Panjangnya sama kalau Mas Sarah itu di atas lutut. Ya, di atas lutut ya. Ini bisa anaknya mungkin yang umur 11 12 tahun, bahannya adem. Jangan takut dia berpuring, ya Kakak Bunda ada lapisnya. Kakak Bunda ini dress ya, dress cantik LD 80 sampai dengan LD 90. Sarah kasih di harga 20.000. Ayo cepatlah. Ya, dress cantik ya klunya ya. Oke Kakak Bunda, Sarah tunggu untuk orderannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan simpan di dalam hati, tetap tersenyum buat Kakak Bundaku sayang, sehat selalu bersama dengan keluarga. Terima kasih. Love love. Sarah Geo. Bye bye.